Dalam mengejar capaian target vaksinasi 100% di Kabupaten Muaro Jambi pada akhir Januari 2022, tenaga kesehatan bersama pemerintah desa dan Babinas terus gencar melakukan vaksinasi serbu desa dari rumah ke rumah. Program vaksinasi serbu desa terus gencar dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi. Setiap harinya petugas diwajibkan dapat memvaksin minimal 20 dosis per desa. Dengan program ini diharapkan capaian vaksinasi di Kabupaten Muaro Jambi bisa mencapai 100% pada akhir bulan Januari 2022 mendatang. Rizal M. Sani, Ketua RT 01 Desa Sekernan menyebutkan, target 20 dosis per harinya dapat tercapai dengan cara melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah warga, sehingga vaksinasi bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sibuk bekerja. Setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Muaro Jambi diwajibkan mengejar target 200 dosis dalam 10 hari, sehingga setiap desa dan kelurahan diwajibkan minimal dapat melakukan vaksinasi sebanyak 20 dosis per harinya. Tidak ada hambatan, warga sudah mengerti tentang vaksin. Apa? Harus rumah ke rumah, karena masyarakat kadang-kadang diundang, kadang-kadang tidak datang. Setelah datang ke rumah, dan mereka melakukan secara ramah, mau divaksin. Vaksinasi serbu desa di Kabupaten Muaro Jambi ini dilaksanakan secara serentak di 155 desa dan kelurahan dengan target 30.000 dosis selama 10 hari. Topia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.